tepatnya di Tanah Merah. Tanah Merah ini adalah sebuah tempat di mana kita berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan. Ini adalah contoh tentang bagaimana kita membela prinsip keadilan. Tempat ini dulu tersingkir, termarginalkan, dan mereka yang hari ini alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah, dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu, ketika seorang itu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak, sambil memesankan, "Pak, ini selendangnya untuk dipakai buat gendong anak di Jakarta." Ini mereka pesan untuk menggendong anak di Indonesia. Tolong amanahnya akan kami pegang dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap bahwa perjuangan sebagaimana kita berjuang di Jakarta kemarin terhadap keadilan bisa kita lanjutkan juga di tingkat nasional. Itu sebabnya kita mulai dari sana. Beberapa menteri ya, agendanya memang agenda yang terkait dengan isu-isu dalam pemerintahan yang harus segera diselesaikan. Enggak, kantor biasa, minggu ini kami fokuskan untuk... penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia ya. Kalau Pak Prabowo nya? Pak Prabowo nya hari ini? Rahasia. Mas, kenapa memilih Jabodetabek sebagai lokasi pertama untuk kick off Prabowo Gibran untuk kampanye, Mas? Ya, kayak gitu nggak perlu ditanya. Tapi nanti bagi tugas wilayah? Ya, wes ya. Hari ini nggak ada politik. Ya. Kemudian matahari tenggelam dan itu disimbolkan dari satu titik Merauke dan Sabang. Spiritnya adalah spirit persatuan Indonesia. Ini kan dibagi dua ya. Apakah memang karena melihat masa kampanye yang pendek sehingga harus dibagi dua dan bertemu di tengah? Ya, kami memulai dari ujung timur dan ujung barat, nanti akan bertemu di tengah. Itulah spirit cara kita bergerak dari pinggir dan kemudian kita akan ke tengah. Sehingga yang pinggir itulah yang mesti kita prioritaskan. Itu sebenarnya teori sederhana saja. Bagaimana kita melihat yang belum baik dan kemudian kita akan memperbaiki dengan cepat. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.